Sebuah video viral di media sosial menampilkan adanya wanita yang menangis histeris. Wanita itu disebut menangis seusai menjadi korban bius orang yang membagikan masker gratis. Belakangan diketahui, peristiwa itu sudah terjadi 3 pekan lalu di Bekasi, Jawa Barat. Sebuah video yang menampilkan seorang wanita histeris di depan sebuah minimarket viral di media sosial. Peserta video tersebut dicantumkan narasi bahwa wanita itu baru saja dibius dengan modus diberi masker gratis. Namun ternyata pelaku bius yang membagikan masker gratis tersebut malah menggasak harta benda milik korban. Korban pun menangis pasca dirinya tersadar. Sontak, peristiwa ini pun menarik perhatian warga sekitar. Peristiwa itu disebut terjadi di daerah Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Dilansir oleh tribunjateng.com, pihak Polsek Tembalang ketika dikonfirmasi pada Rabu 13 Mei 2020 membantah kabar itu. Anggota Polsek Tembalang mengaku sudah menyisir dan mengumpulkan informasi di lapangan, termasuk mendatangi 8 minimarket di wilayah tersebut. Hasilnya pun nihil. Informasi yang berhasil dihimpun, peristiwa hipnotis tersebut rupanya terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat 3 pekan lalu. Demikian informasi kali ini, simak terus informasi lainnya hanya di WoW Update di YouTube Tribun WoW Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!